Bisnisbat ila ayat sifat, berbicara tentang ayat-ayat sifat. Inna min ulama'il malikiyah kal qayrawani wa bani abdil mal. Sesungguhnya sebagian dari ulama-ulama malikiyah seperti Al-Qayrawani dan Ibnu Hibban qad dzakaru lafdhat haqiqatan bima yata'allaqu bi sifatillahi ta'ala. Mereka telah menyebutkan lafal haqiqatan tentang sifat-sifat Allah azza wajalla. Kalian seperti tangan wal ain, kalian dia akan seperti lafal yad wal ain dan lafal ain. Oleh dzalika min ghairi tahrif, tanpa merubah wala takyif, dan tidak memberikan kayf seperti apa bagaimana. Wala. Fa hal yadurru dzikru hadhihi al-kalimah haqiqatan ma'a i'tiqadi at-tanzih lillahi ta'ala 'ala asy-syabih wal madzih. Apakah mujaki haqiqatan nikah mudhar, ki maksiat salah atau bahkan bisa kafir. Sedangkan kita, ayakina bahwa Allah nikah soce dari sakap dina sarompa ban sakap dina sedek pada ban orang lain dan lain. Jadi kau jadi lahu yadun hakikatan laisa kayadi ghair atau la yushbihu yadul ghair. Tafsir sifatillah ta'ala bima'ani hal haqiqiyah jaizun bi syarti ayyud bi'al mufassir dhalika bi dhikri anna sifatihi subhanahu wa ta'ala ghairu qabilatin lit tafriq wa lat tashbih wa lat ta'dil. Alaf sere sifat sifat Allah ta'ala ben makna-makna nah sebel sahakikot nika oleh kala ben syarat seolah ahli tafsir kita waktu hanya put bahwa sifat-sifat Allah itu lo bisa takhir tak ada remak berkati apa, lo tasbih tak ada robani, lo taktil lo amuan. Jadi kamu. Wa tafsiru sifatillahi bima alihal haqiqi inna ma'ani seebak sot makna ma'ana ma'ani haqiqi ya inna ma'ani seebak sot illa annaha la tufassaru bima alihal majaziyah tak usah tafsir karaban makna majaz. Wa yuni an hadha tafsil an naqul cukup bagi kita mutak sekali inna lillahi yadan kama qal Allah ngakui yad akan kisah ikadabu wastiwaan alal arsi kama qal Allah istiwa atas aras akan kisah ikadabu akan kisah ikadabu. Jadi kali itu bertentangan dengan saya dan karena hakikatan saya dan kali itu ia maksud tanah. Sedangkan saya maksud ma'ani hal hakiki saya akan maksud kak jentok lo ngakui majas. Jadi saya saat Ramadhan Adul TTB kali itu termasuk ulama saya tak korot sekornak jawab saya bukan Imam Ash'ari kak jentok saya takwil namun pada dalil saya ni kalah saya takwil di ulama sana. Untuk saya takwil tak usah wil takwil dan belum besar dia lah mas. Bacaan dan makna secara hakikat, makna secara benda hakikat, makna secara takwil masalah kila sunnah dari Allah Subhanahu Wataala. Karena kak itu kondisi khatir, kondisi bahaya ni gitu. Karena urusan pas akan ada masalah ajaran Allah bila ini ilmu. Itu bahaya. Kata bin kali itu jangan gunakan imam Nawawi. Watafwidu aslam, watakwilu ahkam. Tafwid kali itu lebih selam. Berarti kalau misalkan pantafwid, kalau kira andi pada apa urusan dengan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Muntakwil kali itu ahkam. Hender mungkin andi urusan dengan dengan Allah Taala, tapi dek ke orang-orang seateng istabajan mengiran benda yang sama. Mak, kak ditok itu sebab terjawab dia kare berarti pangeran kak ditok mendingan kita nang lo agak berarti pangeran pada ben ratu pada ben berbeda dimana kata ya dah bu maksud tentang ya ni kak kau bahasa anak Allah kak tersembah dan ya dah waktu orang mati bu berbeda sama kayak kau kata